Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya balik lagi nih di channel YouTube-nya Devara TV. Di video kali ini Devara TV bakal membuat sebuah truk oleng teman-teman. Yap, truk oleng. Maksudnya truk oleng di sini tuh seperti truk-truk biasa, cuman ini tuh suka biasanya dimainkan oleh anak-anak itu dioleng-olengin gitu ya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, disarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga teman-teman. Langsung aja yuk, kita buat yang namanya si truk oleng ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya ya. Langsung aja ya teman-teman. Di sini ada sebuah itu kardus yang double kayak gini sudah saya siapkan. Jadinya tinggal raket aja teman-teman. Ini saya bikin juga ya. Sini juga udah ada stick es krimnya. Terus di bagian sini udah ada yang namanya tusuk sate, beberapa kardus-kardus ya seperti ini. Ini nanti bisa ngepair juga teman-teman tuh seperti ini nih. Nah, terus bagian sini ada beberapa roda. Untuk cara pembuatan rodanya ini teman-teman bisa lihat di deskripsi. Di situ ada link videonya. Terus teman-teman sini juga ada yang namanya kardus. Ini nanti kardusnya ini fungsinya nanti buat si badan ya atau si kepalanya itu juga pokoknya tuh. Langsung aja yuk teman-teman kita bikin.
Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini sudah ada sebuah kaca. Sudah saya tambahkan sebuah aksesoris seperti kaca, lampu, bumper. Terus bagian ini, bagian penutup sampingnya ini, bagian belakangnya juga sudah ada. Semuanya sudah lengkap, tinggal bagian ininya apa itu? Untuk wadah pasirnya teman-teman, alias tanahnya. Ya, bisa teman-teman lihat di bagian sini ini akan saya kasih yang namanya sebuah penutup ya, bagian sini ini untuk menaruh sebuah tanah atau pasir nantinya ya teman-teman. Dan ini tuh karena ini tuh hanya miniatur truk saja, mungkin ini tuh hanya seperti ini saja, ini tidak terlalu bisa muat banyak pasir dikarenakan takutnya malah hancur. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat yang sudah jadinya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini sudah ada truk yang sudah saya kasih bagian belakangnya teman-teman. Dan ini tuh teman-teman tidak bisa jomplang, tapi kayak truk-truk biasanya ininya tuh bisa dibuka gini. Juga di bagian atasnya ini kenapa kita tutup? Kenapa? Jadi bagian sininya ini kita saya tutup ini ceritanya adalah terpal teman-teman. Yap, jadi itu kayak ada terpalnya gitu, cuman ini tuh lurus gitu karena suka ada ya yang suka kayak gitu itu. Nah, oke teman-teman, gini aja video dari saya. Semoga bermanfaat, juga dapat menambah kreativitasnya teman-teman, juga ide-ide kreatifnya teman-teman dalam membuat sesuatu dari barang bekas. Dan gini aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tonton video lainnya, cara pembuatan truk-truk lainnya di deskripsi, di situ ada link videonya teman-teman. Atau bisa lihat langsung di channel YouTube-nya saya, Devara TV. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, juga tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk berkomentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.